Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Indonesia meraih medali perdana di ajang Paralimpiade Paris. Melalui atlet para atletik, Sabto Yogo Purnomo menyumbangkan medali perak untuk Indonesia. Sabto Yogo Purnomo turun di partai final nomor 100 meter putra kategori T37. Sabtu dini hari, Yogo yang ditargetkan meraih perunggu justru mampu tampil lebih baik dengan finish urutan kedua dengan catatan waktu 11,26 detik. Di belakang atlet Brasil, Ricardo Gomes de Mendonca. Selain menyumbang medali perdana, Yogo juga memperbarui catatan waktunya sekaligus mempertajam rekor Asia miliknya. Pada Paralimpiade Tokyo 2020, Yogo berhasil meraih perunggu. Startnya memang bagus ya, saya 50 meter atau 40 meter karena saya latihannya cuma 60 meter. Tapi untuk 60 meter kesananya tetan saya masih kurang. Jadi kesalip di 60 meter ke atas. Pasangan baru ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana menjuarai Korea Open 2024 usai tampil gemilang saat mengatasi unggulan pertama asal Korea Selatan di final. Bagas Leo mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae dalam laga final yang berlangsung di Mokpo Indoor Stadium. Bagas Leo tampil impresif sejak game pertama. Melalui smash tajam, pertandingan pun berjalan sengit dalam 3 game. Bagas Leo pun berhasil menjuarai Korea Open usai menaklukkan pasangan Korea dengan skor 18-21, 21-9, dan 21-8. The Indonesian pairing in just their second tournament have gone one better than they did last. Menjuarai Korea Open 2024 diharapkan menjadi prestasi permulaan bagi duet baru ganda putra Bagas Leo. Mereka menjadi duet baru setelah saling bertukar pasangan dari ganda putra Fikri Daniel. Raihan ini menjadi catatan yang apik bagi Bagas Leo. Timnas Indonesia berangkat menuju Arab Saudi menjelang laga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 12 pemain berangkat dari Jakarta menuju Arab Saudi. Sementara itu, 14 pemain yang berkarir di luar negeri akan menyusul secara bertahap ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan dijamu Arab Saudi pada 5 September, lalu menjamu Australia pada 10 September. Sehari sebelumnya, Timnas Indonesia menggelar latihan di lapangan A Senayan Jakarta, diikuti 11 pemain yang berasal dari klub Liga 1. Pelatih Shin Tae-yong menyebut seluruh pemain dalam kondisi prima. Shin Tae-yong mengakui ada lubang di lini pertahanan Garuda karena absennya Jordi Amat dan Justin Hubner. Namun, Shin Tae-yong tetap santai dan menegaskan kekurangan itu pasti bisa teratasi. Justin Hubner harus absen karena akumulasi kartu sehingga tidak bisa main lawan Arab Saudi. Sementara, Jordi Amat harus istirahat 4 pekan karena pemulihan cedera. Indo 선수 갖고 잘 만들어지. 지금 사실은 생각지 못하는 조르디 아마시 부상이고 졌을 때 첫 경기 못 뛰니까 아무래도 뭐 수비 쪽에서는 손실이 있지만 그래도 나머지 선수 갖고 잘 만들고 노력하겠다. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 akan menjalani pertandingan terakhir di Seoul Earth on Us melawan tuan rumah Korea Selatan di Stadion Mokdong Minggu sore waktu setempat. Menghadapi Korsel akan jadi laga penentuan bagi Indonesia dalam menjuarai turnamen ini. Saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen usai meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan.
Garuda Muda mengawali turnamen ini dengan menaklukkan Argentina 2-1. Namun di laga berikutnya melawan Thailand, skuad Indra Syafri kalah 0-2. Indonesia harus menang dengan skor telak 3 gol atau lebih untuk unggul selisih gol atas Korea Selatan yang saat ini di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin. Keikutsertaan Timnas U20 Indonesia di Seoul Earth on Ice Cup 2024 ini jadi bagian dari persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dijadwalkan pada 21 hingga 29 September nanti.